Setelah ini testimoni atau setelah ini dengan wartawan nanti yang mau foto terus kemudian sebelum, karena hari ini masih ada acara dinas yang lain, Ibu PC dan tamu undangan tidak mengikuti sampai dengan selesai. Sebelum beliau meninggalkan tempat nanti akan mengundi satu buah hadiah utama, yaitu berupa sepeda gunung. Oh, roda dua tapi belum motor ya ini ya? Iya. Masih roda dua biar sehat. Masih nyicil gitu. Dulu ya. Ya. Berikutnya wawancara terlebih dahulu. Masa depan panjang. Bentar ya. Selamat pagi. Pagi. Ini kan dalam rangka saat ini yang ada adalah 119 itu tetap jadi sini. Jadi kalau ada di Cilacap juga kan tidak ada 119, tetapi untuk kecelakaan sehari-hari itu mereka jemput pasien atau mengambil pasien bisa di jalan atau kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan sehari-hari yang bukan lalu lintas itu bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau ini sebetulnya lebih pada orang yang rutin keluar atau masyarakat yang memang rutin tetapi dia tidak mau. Tapi yang menjadi himbauan ibu itu agar mobil ini itu bisa memang difungsikan secara aktif. Satu, masyarakat itu gunakan tempat benar-benar yang membutuhkan. Kalau memang mereka sudah mampu ya sudahlah gunakan sendiri saja. Tapi kalau tidak mampu silakan gunakan ini supaya mobil ini juga lebih efektif dan lebih efisien digunakan untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oke, terima kasih ibu. Bu, ada rencana penambahan nggak bu kendaraan itu? Ya, kita lihat evaluasi. Kita mesti begini. Ini ada kegiatan baru. Kita akan evaluasi secara periodik bagaimana utilitasnya atau kebermanfaatannya. Kemudian nanti kalau sampai ini kemudian menjadi kebutuhan, pasti akan ditambah. Mungkin tidak hanya di RSUD Majenang, nanti di RSUD Cilacap juga bisa dilakukan hal yang sama. Tapi yang utama ya, kalau di rumah sakit, tadi pasien hadir. Harapan kami sebetulnya masyarakat dicegah ya, jadi preventif. Melakukan kegiatan preventif itu murah. Seperti tadi dicontohkan cuci tangan. Preventif lebih bagus itu banyak minum air putih, olahraga, makan teratur, olahraga. Pak Reza. Oke, Pak Reza. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, sukses lah ya. Alhamdulillah. Oke. Ini sudah di-launching sama pejabat bupati. Ini tentunya ke depan bukan simbolis saja dan ini harus bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Lantas yang akan saya tanyakan Pak, sebetulnya yang mendapatkan layanan ini siapa? Siapa aja Pak? Terima kasih. Jadi terima kasih untuk pejabat bupati pada hari ini kami telah launching dan ini hanya bagian kecil simbolis. Yang utama adalah bagaimana kita implementasi pelaksanaannya terus untuk meningkatkan mutu pelayanan kami sesuai dengan harapan dari ibu pejabat bupati dan ke depan kami terus di pasien kami tadi hospital di Dotwall. Rumah sakit tambahan ini kami tidak hanya kuratif, kami terus promotif, preventif dan rehabilitatif dan ke depan kami harus menyentuh lapisan masyarakat khususnya pasien-pasien modern. Ini layanan kesana bukan hanya untuk hari aja. Rencana ke depan nanti kita lihat kalau memang benar banyak pasien masyarakat yang membutuhkan, mungkin nanti ada proyeksi untuk bisa terus memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan ke rumah sakit RSUD Majenang. Lantas bagi masyarakat yang mungkin pakai BPJS juga ini bisa difungsikan nggak? Boleh difungsikan, semua bisa mendapatkan, memanfaatkan pelayanan ini. Karena sesuai dengan kami. Tidak ada diskriminatif. Betul. Okay. Mudah, cepat, dan setara. Okay. Siap. Lantas tadi kan ada dua dokter yang hadir di sini ya? Iya. Baru. Ini.
terima kasih nih kepada Dr. Fitri, khususnya yang beliau sangat luar biasa, sabar, sudah bertahun-tahun, bahkan dulu sudah waktu usia pensiun, tapi juga masih semangat. Kadang-kadang semangatnya mengalahkan semangat saya sebagai direktur. Saya banyak belajar dari pengalaman. Lantas tadi yang ada tambahan ada jantung sama anak. Oke, nanti rencana ke depan kita juga menambahkan untuk pelayanan jantung dan paru. Oke, selain itu kami juga untuk anak kesehatan kami juga menambahkan untuk CT scan dan berbagai macam alat laborat, dan mungkin ke depan juga kita ada si ambil tahun depan dan lain-lain. Itu untuk pemeriksaan diagnosa. Oke. Closing bu, setengah menit. Terkait ini ulang tahun rumah sakit dan peningkatan pelayanan ke depan. Pak Jenang harus semakin hebat memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus mudah, cepat dan setara. Oke? Okay? Terima kasih banyak. Patri dong. Oh iya Pak. Patri, Patri. Dokter yang hadir. Hadir. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini beberapa sabar apa sih dokter menghadapi ini? Sabar tiada batas. Baik, kalau diizinkan cerita dari awal ya. Rumah sakit di Madura ini masih yang mengawali adanya instalasi yang besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan. Sebelum ini kalau tadi ke Purwokerto ke Banyumas itu biaya maka waktu itu kemudian kami berusaha dengan dokter Lestari yang untuk mendapatkan suatu pasien percaya ternyata sangat sulit. Kemudian setelah satu pasien bisa dan mereka selamat, akhirnya masyarakat percaya. Begitu percaya, nambah dari 5 mesin. Sekarang sudah jadi 3 mesin, dengan 5 mesin, satu cadangan, satu dan kalau pasien-pasien tadi, tentunya dengan pasien-pasien sementara, kalau masih jadi, tadi seminggu 2 kali ketemu, jadi akan menjadi seperti keluarga. Memang betul kayak keluarga dan melalui bulan untuk pasien-pasien tadi memang saya mengistimewakan. Kenapa? Karena jelas sangat tahap akhirnya jadi pada sebelum mereka meninggalkan kita semua, saya ingin memberikan mereka kenyamanan dan kekuasa. Seringkali saya mengajak mereka bulan tangan darah atas biaya kita. Ini yang paling ini yang banyak pasien lari kan sebetulnya orang-orang yang kebanyakan sudah putus asa. Iya. Menghadapi mereka bagaimana? Yang penting kita memberikan semangat dulu bahwa yang gagal kan hanya ginjalnya, semangatnya nggak boleh gagal. Ya, yang gagal cuma ginjalnya, semangatmu dan masa depanmu masih ada. Ya, dan buktinya 12 tahun masih survive dan baik-baik saja. Pak, itu untuk pasiennya mengalami tahun-tahun ini mengalami peningkatan apa? Meningkat sangat banyak. Meningkat ya? Faktornya apa kira-kira Pak? Ya, yang jelas kan penyakit itu diawali dari mulut ya. Mulut, yang kedua pikiran. Makanan tidak sehat, minuman tidak sehat, pikiran tidak sehat, kapan sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih.